Vada. Ngomong apa sih? Ora krungu. Podho. Ngomong apa to, Pak? Rano suarane. Ora ono suarane kabeh. Jangan-jangan gedang keteliane dhewe pecah. Ah, pucet to. Waduh. Jadi saya minta kepada anak-anak sekolah, anak-anak muda di Toraja Utara, jangan lagi menggunakan knalpot brong. Tidak ada ampun bagi knalpot brong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami menindaklanjuti atas perintah pimpinan, yaitu Dirlantas, seluruh kasat lantas yang ada di wilayah, jangan membiarkan ada knalpot brong berkeliaran di wilayahnya. Berdasarkan perintah Dirlantas, kami menindaklanjuti. Jadi untuk knalpot brong di Toraja Utara tidak ada ruang untuk dipakai di sini. Boleh dipakai, silakan pakai di arena resmi. Kami tidak melarang, silakan. Tapi jangan di jalan raya. Ini sangat meresahkan sekali masyarakat Toraja Utara. Karena kami banyak menerima telepon, banyak menerima SMS. Kadang-kadang ketemu muka menanyakan kenapa masih banyak knalpot brong. Akhirnya dengan ada bahasa atau dorongan dari tokoh masyarakat, tokoh gereja, kami langsung turun tangan ke lapangan. Jadi tadi kami pas pengaturan siang di Pasar Bolu, ditemukanlah ada beberapa motor ini yang kena koprong ini, kami tangkap. Terus yang ditangkap ini bagaimana dengan surat-surat yang tidak ada suratnya, kami tahan sampai bisa tunjukkan identitas kendaraannya. Kalau yang tidak ada, kami kandangkan. Berarti motor bodong kalau tidak ada suratnya, kan? Tapi kalau dibilang masih lupa di rumah, dia bisa ambil. Tapi ini knalpot brongnya harus lepas baru bisa diambil, ya? Knalpot brongnya kami lepas. Kami lepas semuanya. Nanti pada saat si ketupat, kami akan minus pakai alat berat. Karena sudah ratusan knalpot brong yang ada di Polres Toraja Utara, kami simpan.